bener deh guys, nih. Lari sih mangkos. Exhaust GL Busker 416. Sekarang jam 5 sudah nih. Ada tugas sikit nih, mau pergi kedai kucing. Ada pesanan untuk si Besi. Kita pergi beli dia punya makanan dulu guys. Bahaya nih guys, bahaya guys. Okay guys, kita slow guys. Oi, rindu tidak buat blok atas motor semenjak PKP ini. Aduh, itu baru balik dari kampung. Di keluang-keluang sini guys, di keluang main. Jadi sepi motor yang Suzuki Base itu bagi dia rehat dulu lah. Dari sisi ini baru keluar nih hari ini. Ini di Batu Empat, saya pergi Batu Empat dulu. Lama gelap guys. Hari ini hari Kamis, meriah juga. Gimana sudah kucingnya tempat? Mana sudah itu guys? Nanti kita punya kucing merajuk nanti. Ah ini kok? Ah ini nih. Ah ini dia. Saya pitanya dulu. Ini bukan kucing saya nih. Kita beli susu dulu guys. Macam hujannya nih Batu Empat. Bos, susu kucing punya satu ah? Oke. Ah, oke. Kita bagi si Besi minum dulu. Lagipun kucing saya itu masih orang juga masih budak lagi. Oke, bos. Makasih ya. Terima kasih. Oke. Si. Oke, bye. Let's go. Sampai kunci, banyak sangat kunci nih. Akhirnya sudah beli guys. Alamak, duit jatuh pula. Nanti orang nampak macam pelik pula kan. Wih, mungkin ramai orang nih. Tuh nih, betul nih. Macam saya beli hari itu. Ramai pula orang pergi sini nih. Tadi. Hai, apa soal nih? Hai, hati-hati guys. Sudah ada helmet. Sini Batu Empat nih sesak sedikit kalau jam-jam tengah-tengah jam 5 nih. Wow. Serius. Jom. Kali ini coba nih satu, lagipun bukan yang banyak kucing. Untuk si Besi. Hai. Tengok keadaan jam 5 sudah panas. Wow. Jadi mereka yang belum sastra, sila sastra guys. Terima kasih kepada yang mereka yang menyokong my channel, walaupun biasa-biasa saja, tapi tidak akan putus asa buat channel Pak Polisi. Wow, Pak Polisi, saya tak salah bos. Pak Polisi, jam 5:30 sudah nih guys. Sini traffic light nya ini lambat nih. Dia punya traffic light nih. Macam tadi orang penjual itu macam tahu-tahu itu saya ambil dia punya apa? Blok kedai buat kenang-kenangan. Bangsa Johor mesti kekal sihat lawan Covid. Kita mesti menang. Harap di Sabah pun inilah kita punya Covid turun. Sudah nih. Oke, jom. Let's go. Ada linknya dah. Dia tahu jelas ke tidak sih suara nih. Dia try dulu. Cuaca pun cantik nih. Harap dia hujan lah petang nih. Asik hujan saja nih di Keluang.
Ya, boy. Lagipun si Besi itu belum pandai makan lagi, dia punya apa? Makanan kucing. Bahaya, bahaya. Lagipun masih budak lagi. Tapi senang saya lah sekarang, boleh di EY saya dia punya apa? Dia punya makanan kucing. Di EY pun dalam seringgit lebih ya, seringgit lebih kalau silap. Ini harga dia dalam tadi berapa tuh? Ah? Dia pulang balik 2 ringgit. Bermana 13 ringgit. 13 ringgit dia bagi. Tapi standard lah. Kalau beli di Shopee pun sama juga harga dia. Tapi jangan kamu tiru sepinya aksi nih ya. Bukan aksi. Sepinya moto nih. Sudahlah terdeset mira. Tapi dia dengar kalau dari sebenarnya ini moto ada lingan sikit. Inilah kedai saya beli. Kedai apa nih? Kedai cincin sebelah cincin. Batu 2, kedai Tiong Hing Moto. Saya beli moto di sini. Wow. Itu macam kenal itu. Itu macam my member. Kita kejar ya guys, nih. Saya punya geng rider, nama dia Ardi. Nah, sebut nama dia pun susah tu. Lemasyam, ada JTS nih. Lemasyam dia punya pergi. This is danger. Lori banyak. Aduh, petang-petang biasalah. Sini bahaya nih guys. Wuih, sleeper hampir jatuh guys. Wuih. Nanti yang pisang. Lari semangko. Hey, COVID ni masalah betul lah. Kalau tidak boleh red dari tu. COVID ni masalah. Masalah untuk ni bagi rakyat. Ingat hari tu dah settle. Hari kosong tiba-tiba meletup pula. Aduh. Yang di Sabah pun meletup. Tidak tahulah bila settle kita punya COVID ni. Kita mau red pun susah. Oi, Lemasyam. Sampai lupa masuk gear. Sebab lama tidak buat vlog atas motor. Itu yang kaku sakit nih. Boleh lepas lah. Sini bayar lagi guys. Tapi kalau minuman ini dia sesuai untuk ni aneh. Miau kecil. Yang besar pun sesuai. Balai bomba. Tisan kereta api. Ini PKD Keluang. PKD Keluang, Pejabat Kesihatan Keluang. Biasalah, tem-tem macam ni tiada red. Kita buat blok di Keluang je lah. Tu dia punya stesen kereta api. Okeylah guys, sampai di sini je lah kita punya blok. Santai saja. Apa nih? Kementerian Kesehatan. Oke, beli. Serius Bobono. Mungkin tahun depan mungkin siap nih dia punya laluan nih, kereta api atas nih. Dia tahulah siap atau tidak. Harap rasalah sebelum kita balik Sabah nih. Oke. Okay. Stop lo. Masih pekerja tadi itu bagus, kalau tidak sampai besok baru terlepas. Tapi penat juga dorong bekerja tuh. Pagi malam siang malam. Lama.
ni dia si besi. Besi kecil. Budak. Okay, settle. Settle, guys. Oh, steady, steady, steady. Gila nih, 15 Juli. DP tarik turun lambat lagi nih. Saya pun tiap pandai beli sangat barang kucing nih. Gila, sampai di sini lah. Cariin, guys.